Ibu kandung Baby J, Mariana Dangu, menjalani sidang perdana kasus kekerasan terhadap bayi kandungnya sendiri. Sidang perdana yang digelar Selasa siang kemarin adalah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setelah diamankan oleh kepolisian daerah Bali sejak akhir Juli lalu karena kasus penganiayaan bayinya sendiri, Selasa siang Mariana Dangu mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Agenda sidang perdana adalah mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Purwanti Murtiasi. Mariana Dangu didakwa melakukan kekerasan terhadap Baby J. Selama persidangan berlangsung, Mariana Dangu tak henti-hentinya meneteskan air mata. Dalam sidang ini, pihak terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap isi dakwaan. Pertimbangannya setelah kami memperlancar persidangan ini, kami setuju lebih cenderung ke pemeriksaan saksi-saksi gitu loh. Rencananya sidang lanjutan akan digelar minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sebelumnya beredar luas di media sosial video penganiayaan Baby J oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus ini juga akhirnya dilaporkan oleh Yayasan Meta Mama dan Maga Foundation ke Polda Bali. Pasca pelaporan tersebut, Mariana Dangu yang merupakan ibu kandung dari Baby J langsung ditahan oleh Polda Bali pada 28 Juli lalu. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.